What's up baseball fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Kita sekarang akan main 3 point contest. Dan gue ditantang sama pemain basket yang paling muda nih, yang pernah ada di 3 point contest. Dia masih 12 tahun. Namanya Efrail Yerushalom. Bener gak gue? Iya benar. El, umur 12 tahun. Kapan nih mulai main basketnya? Mulai main basket itu dari umur 4 tahun. Dari 4 tahun? Wah, 4 tahun masih kecil banget ya. Itu gara-gara apa tuh bisa suka sama basket lu? Dulu ngeliat papi main, terus papi jadi pelatih, terus aku ikut main karena aku ngerasa itu mungkin mudah buat mainin itu. Jadi aku main aja daripada di rumah gak ngapa-ngapain. Oke, siap. Nah, dan ini L ini ikut tim namanya Jets. Dan kemarinnya juga dia sempat gabung dengan anak-anak KU12 lainnya ya. Itu ke Thailand ya, tanding di Thailand. Nah, pas tanding di Thailand gitu, lawan-lawannya kok di Asia Tenggara gitu, yang KU12-nya itu kayak gimana sih? Ya, semuanya rata sih kayak sama pemain kita aja. Yeah. Biasa aja sih sebenarnya, tapi berarti main Indonesia jago-jago juga ya? Lumayan. Siap gitu dong, gue suka nih percaya dirinya nih. Tapi sekarang L, kan L suka basket, jadi pasti ada dong idola nih. Idolanya di IBL siapa nih? Ya kadang kalau lagi nonton, idolanya satu pemain di tim itu kayak Abraham Damar, terus Andakara Prastawa. Ganti-ganti juga sih. Cocok nih, dia mainnya juga shooting guard yang point guard, bisa bawa bola, bisa nembak. Jadi cocok nih kalau sukanya Abraham sama Pras. Yang paling disuka sama Abraham sama Pras apa nih? Shootingnya atau apanya nih? Shootingnya, bawa bolanya juga bagus, jadi aku suka permainan mereka. Nah, kalau di NBA ada nggak pemain favorit? Kayak Kyrie Irving sih, karena bawa bolanya cepet itu. Oke, nah kita ngobrol nggak panjang-panjang. Terakhir pertanyaannya nih, L kan mau main basket nih. Jadi kalau kita udah ngobrol kayak pengen main basket jangka panjang, cita-citanya apa sih? Pengen jadi pemain profesional itu sih. Oh, mau-mau kita doain ya biar Efrail ini bisa jadi pemain profesional. Ini anak 12 tahun pertama nih di 3 point contest, kaget gue main. Dia bilang, wah ayo dong kok 3 point contest sama L. Wah, langsung gue samperin nih sekarang. L, sebelum terakhir juga mau nanya, L ini SD lulus SMP nih, SMP-nya akan di? Di Pahwa Gading Serpong. Oke. Katanya tapi gak gara-gara basket loh, gue kira dia masuk situ gara-gara basket, ternyata gara-gara apa? Mau belajar bahasa Mandarin. Wah, siap, ntar kita ajarin gue ya. Jangan korokin ntar ya bahasa Mandarin. Siap. L, kita akan 3 point biasa 10 kali shoot. Ini wah kandangnya L nih. L minggu tiap minggu latihannya di sini nih di Jets nih. L pilih dulu. L mau nge-shoot-nya dari sisi mana? Bebas. Bebas. Enggak, kalau ini bintang tamu harus tentuin. L biasanya nge-shoot-nya paling jago dari mana deh? Wing sih. Wing mana? Kiri kanan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya kita dari wing kanan aja kali ya. Dari wing kanan. L 10 kali yang kalah seperti biasa lari suicide ya. Deal. Deal, oke. Okay. Kalau gitu, gue nembak duluan karena gue harus set standarnya dulu nih. Oke okay, guys, let's go. Wah, mantap. Wah, 1-3. Cuma 4, L menang lah kalau L cuma 4 nih. Tegang gak? Ya. Waduh, satu. Wah, 1-2. Masuk aja, dikali. Oke,
Benar dong. Wah, kalah gue menang 12 tahun nih, kalah 1 poin. Nice shot, man. Hampir tuh tadi itu seri kita. Hampir ya. Oke, kalau gitu Ko Rocky lari dulu nih. Lari selesai dulu ya. Siap. Bilangin nih, abis ini ditantang 3 point sama gue. Enggak lah, berani. Takut gue. Aduh, seperti biasa ngos-ngosan kok abis lari. El, thank you ya. Thank you. Semoga mimpinya tercapai semua. Semakin rajin latihannya. Oke. Okay. Sip. Jangan lupa juga semua dukung El ya. Guys, thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa subscribe. Hey guys, for watching. Sampai di video berikutnya. Peace.